Dalam dunia masih berdepan penularan pandemik COVID-19, pelbagai prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi selain mengamalkan norma baru. Menyedari Hari Raya Aidiladha yang menjelang tiba juga, ibadah korban pastinya perlu dilakukan dengan cara berbeza dari kebiasaannya. Ikuti laporan Nurul Izzuani Ishail. Program berkat korban antaranya menyediakan cara untuk melaksanakan ibadah berkenaan dengan cara yang sistematik. Peserta diberi peluang mengikuti siaran langsung dalam talian bagi menyaksikan proses dari menyembelih hingga keagihan daging korban. Ia juga dapat membantu penternak dari segi pemasaran dan pembelian ternakan bagi ibadah itu. Program berkat korban menyediakan 1,000 lembu dan 500 ekor kambing dengan pakej harga yang ditawarkan bermula RM799 hingga RM2,799. Kekangan bagi berkumpul di masjid atas surau, sambutan Aidiladha semestinya disambut berbeza pada tahun ini. Antara alternatif lain bagi menyempurnakan ibadah ini adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Orang ramai kini masih boleh menyambut perayaan tersebut tanpa mengabaikan SOP yang telah ditetapkan. Program ini adalah anjuran AEON dengan kerjasama kumpulan Facebook Suami Masa Apa Hari Ini serta Koperasi Kelab Generasi Transformasi Rumina Malaysia, Co-op GTR. Laporan Nurul Izzuani Ishail untuk TV3.